teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Biancraft. Di video kali ini, aku akan bikin DIY untuk alis, pomade alis, dan juga gel alis untuk kamu yang punya alis tebal. Penasaran cara buatnya? Yuk kita tonton! DIY pomade alis. Pertama, siapkan tempat untuk menyimpannya. Kedua, kita siapkan bubuk coklat. Di sini, aku pakai coklatnya yang 100% ya. Siapkan eyeshadow bila ingin warna yang sedikit terang. Lalu masukkan vaselin seperti ini. Masukkan sekitar 1 sendok teh. Diaduk-aduk hingga tercampur dengan baik. Dan selesai! Kamu bisa melihat warnanya dulu di tangan kamu sebelum dipakai. Untuk pomade alis biasanya warnanya lebih jelas dan tebal untuk alis kamu. Usahakan dipakainya sedikit saja ya. DIY gel alis. Pertama, siapkan wadah untuk mengaduk. Siapkan gel rambut sekitar 1 sendok teh. Lalu, siapkan juga bubuk coklat yang tadi kita pakai. Masukkan sekitar 1/2 sendok teh. Dimasukkan sedikit agar warnanya tidak terlalu pekat. Diaduk-aduk sampai tercampur dengan baik. Kamu bisa masukkan ke tempat seperti ini, atau juga tempat seperti DIY pertama. Di sini aku pakai tempat buka softlens ya. Dibersihkan tempatnya dan selesai deh. Untuk gel alis biasanya warnanya lebih tipis, cocok buat kamu yang punya alis tebal. Selain memberikan sedikit warna, gel alis ini bisa merapikan alis kamu. Makasih ya udah nonton video DIY dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen DIY apa lagi yang mau aku bikin. Bye!